Sejahtera dalam kasih Tuhan. Sekarang saya berada di lokasi pembangunan pastori, hari Selasa 5 November 2019. Sudah hampir 3 minggu tukang berhenti sementara karena masih menunggu berkat dari Tuhan untuk melanjutkan pembangunan ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, segala sesuatu kami syukuri untuk pembangunan ini. Tempat kerja para tukang yang sementara ini kosong, ya tidak ada aktivitas di sini. Ya ini pohon kelengkeng yang kembali berbunga cukup banyak bakal buahnya ini. Wah, hampir setiap ujung-ujungnya ada bunga kembang untuk buah, luar biasa, sangat diberkati. Puji Tuhan. Ini tempat para tukang. Ya, ini saya berjalan di antara bambu-bambu di lantai satu, dan kita akan menuju lantai dua, tempat tukang bekerja. Ya, saya menaiki tangga. Oh, puji Tuhan. Walaupun sudah beberapa minggu tukang tidak bekerja, tapi kami terus berdoa, bawa di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. T2 yang saat ini belum dilanjutkan pekerjaannya karena sampai hancur sudah atap. Yang biasa dipakai kerja oleh tukang terpalnya. Terima kasih buat dukungan doa jemaat. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang mengadakan apa yang kami butuhkan untuk melanjutkan pembangunan ini. Di dalam nama Yesus, pada hari ini, Selasa 5 November, hambamu berdoa sehingga semuanya boleh dilanjutkan kembali pekerjaan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Engkau berkuasa mengadakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam pembangunan ini. Tuhan, Engkau sumber berkat bagi kami hambamu. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan, Tuhan kirimkan dan percayakan. Haleluya. Amen.